sepanjang jalan sini kan ibu saya dulu yang jual. Ini kosan-kosan pertanian asli ya? Iya, yang pertama itu loh sepanjang jalan, yang masih yang mempelopori karena yang iya, yang ngasih nama saya sepanjang jalan sini. Kalau kita nggak jual nggak ada yang lain gitu. Karena sekarang kan ini dipatenkan namanya yang penggantinya aja, karena kalau usahanya kan sudah jamur, iya mbak, ini jadikan usaha kuliner mercon. Ya yang menjadinya kita waktu itu nggak ada yang lain. Nggak masukin YouTube loh. Terima kasih. Hai, kita lagi di warung Ibu Agam yang terkenal itu. Coba dikit nih. Ini makan buat cuman kambing. Ini kesini, ayo bakar. Manis, ini apa? Coseng. Ini gudeg kokil. Siapa yang pernah makan di sini? Yang punya B. Ya. Siapa namanya? Sekar Gelepek. Hari ini kita ada di, malam ini di mana? Jogja. Jogja, di Alun-Alun Kidul. Kita naik mobil apa ini? Nih. Getty yang nyetir. Enak, nambah terus nih. Karena lahirnya bulan Maret jadinya namanya April. Iya toh? April Mas. Iya. Sip, sudah sedikit ya Mas. Masnya start up tapi kalah. Musuhnya mahasiswa. Iya. Bisa orang akademisi saya praktisi ya. Praktisi pensultoan. Terima kasih. Itu hoverboardnya yang enggak kuat apa Cina dulu. Halo, sekarang kita lagi perjalanan menuju Malioboro bersama tour guide kita, tour leader Om Hamid. Jadi dulu pengen menuju ini? Mutiara, hotel Mutiara ya? Karena itu bukan Mutiara apa? Hotel pertama. Nampaknya mereka belum puas makan. Ya, ini namanya pecel Jogja pakai kembang. Betul. Gak makan.
Apa? Oh, pernah beliin aku kalung. Iya? Pernah beliin kamu kalung? Iya, di sini aku pengen aku beli. Cuman loh. Aku merasa terharu loh. Akhirnya kamu ingat apa yang aku pernah beliin ke kamu. Oh, Mas Copot. Buset, garam kok rasa strawberry. Kalau ini minum apa nih? LPG. Gas LPG ya? Masa gas LPG diminum? Gas LPG rasa coklat. Sekarang ada di dada dulu, mari omong-omong. Oh, makanya bagus-bagus ya. Sekarang lagi ada di bakso itu. Ada fotonya mau lihat? Mau. Kita tersikat selama 1 hari.